Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Untuk siang hari ini ya, saya mohon maaf hadirnya juga telat lagi. Pengennya datangnya pagi, cuman badan yang masih kurang begitu fit ya. Untuk siang hari ini nanti yang diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopi 378, ini baru persiapan. Pak Ketua, ini hari ini sewanya udah berapa? Lah, kemarin katanya? Nggak mau. Waduh, repot. Tinggal tiga sekarang. Nanu Pak Agung ngomong sama Pak Agung. Apa Pak Ketua? Itu punya niat. Kalau niat dah kabulkan. Punya niat ingin ke Bali. Kira-kira Pak Stefi ini punya enggak ya? Oh, kepengen Pak Stefi ke Bali? Iya. Wah lah. Enggak, kan punya niat. Kira-kira Pak Stefi ini punya enggak Pak Ketua kalau main ke Bali. Waduh, nah ini kalau ini jawaban ini. Kamu kan bisa menjawab apa lainnya ini. Bukan itu Pak Ketua, itu bukan wewenang saya, itu Pak Stefi. Kan melalui kamu kan juga bisa ikut memikirkan gitu loh. Waduh, nah ini kalau tuntutan seperti ini aku yang wah ini nanti kalau Pak Stefi nonton kan nggak enak. Nggak enak, pokoknya Pak Ketua itu punya niat. Ingin main ke Bali ya, kira-kira Pak Stefi itu mengizinkan nggak? Jadi, kamu dong nggak? Ya tahu. Kamu ngomong nggak dong kelihatannya kamu? Nggak, maksudnya biar ada nanti kata-kata made in Bali gitu ya Ketua ya. Oh. Orang Bali jalan-jalan ke Amerika bahasa Inggrisnya apa? Oh. Orang dosen pun nggak bisa jawab. Ini Pak. Salah jawaban apa Pak Ketua? Made in Amerika. Made ke orang Bali. Oh iya. In jalan Amerika. Dan gini Pak Ketua, untuk Pak Stefi juga pasti udah sampai. Sekarang kan tadi kan naik pesawat. Udah berangkat. Terbang gitu loh. Katanya berapa orang tadi? Yang pasti Lek Joko nggak ikut. Terus kemarin yang cuma itu. Iya, itu semuanya ikut. Kecuali istri pulang balik ke Jakarta naik pesawat juga malah nggak ikut Pak Stefi terus sama ajudannya ikut, ya. Iya ya, coba nanti tolong dijawab tuh ya, ya, aku kok ngawalinya sama Pak Stefi bilang gimana kan nggak enak juga setelah Pak aku ngomongnya tapi Pak jujur gimana? Pak Ketua pernah belum ke Bali belum yang benar tapi lewat atas biasa ke Bali lihat orang membuat umur. Tapi nggak maksudnya bener. Belum toh. Kapan? Kalau ditawari, misalkan Pak Stefi menawari ke Bali. Tidak, tetap mau. Ada tawaran kok. Gitu di sama ya? Kantor. Wah, berat sih. Di sama kantor kan bisa. Tapi kalau di sana nanti bahasanya lain loh Ketua. Bahasanya gimana? Lah kan banyak orang bule, pale. Bule dan Pak Le. Ya, bule sama Pak Le. Iya. Pak Le itu laki, kalau perempuan bule. Iya, wes. Di sana banyak pengusaha. Enak makan gule? Enggak, pengusaha bikin sumur. Iya. Sama ada warung makan sana yang terkenal, tau enggak? Iya. Lonte bugil. Oh iya. Lontong sate. Oh, lontong sate. Bumbu gule. Tapi beli gule di dekat terminal Giwang, apa? Pasar Giwangan? Wah, ini udah bocor sekarang. Salah kumis gigi, siapa yang beli gulai kemarin? Ini, kita lihat videonya salah kumis gigi. Wah, kamu juga. Wow. Kali-kali cepat, Bob. Ternyata videonya salah kumis gigi tunjukkan nih. Ini banget, Wak. Pas kita ke sana, Bob aku yang dibuti dari belakang. Kalau kepanggil. Oh, lah ketahuan. Ketua makan terus gini, ya kan? Itulah gara ketua itu. Enggak, Pak. Tahu kok kemarin, Ibu. Pak, maaf, Pak. Untuk hari ini gratis. Loh, kenapa? Bapak itu yang datang kelompok tuh mana saya cari nggak ada kan tuh banyak iya, saya cari nggak jumpa ya udah terus saya pulang Pak kemarin bikin video saya mengucapkan terima kasih sama apa yang dia telah nih semoga apa itu harus saya cari ya kan yang itu tahu kamu yang ngeplay ketua itu tadi yang ngasih tahu siapa itu saya kemarin ada videonya ya begitu terus Pak Ketua makan gratis ya kemarin itu apa kamu tahu mo nggak ada cuma sama sekarang pusing nih yang beri siapa buka videonya harus tahu kan itu langganan ketua itu oh iya tapi enak kayak ya, ketua ya nasi gulai ada nasi apa ramet nasi gulai ada tapi mantap nasi gulai emang itu gulai jeruan enak kayak ya. Kan dari video seru aku
banyak. Jadi tahu ya. Ya. Waduh, ini bocor. Bisa ketemu Pak Ketua itu, aku arah polisi mau kemana? Ya itu. Tahu-tahu aku pacar dulu. Ya itu tadi, kepar saya mau ke sini, Pak Ketua lewat, langsung ya. Saya buntuti dari belakang. Nah, itu pas Pak Ketua kan lapar. Tapi nggak tahu beneran itu kalau saya. Nggak tahu-tahu itu ini tadi. Pak Anu, kalau aku masih Pak Tugiono, kenapa dibocorin? Tadi kan lihat videonya, kamu kan tahunya. Yang ini rasa-rasan aja, rasa-rasa terus. Kamu jadi gini kan dulu, iya. Nah cerita padanya aja tuh barusan dari makan. Nah ini ya teman-teman ya, ini bukan settingan iya. Jadi kemarin Pak Ketua tetap itu dari penonton ya Ketua ya. Itu gak tahu tuh. Kalau aku gak gini kan gak taunya menjujuti dari belakang. Prank. Ini tadi baca dari Pak Tugiono. Pranknya gagal nih ketahuan nih. Ya wes lah, penting sehat-sehat ya Ketua ya. Susul selalu makan di rumah-rumah. Iya coba nanti ya, kamu makanan, memang itu makanan untuk pedagang-pedagang kuat. Oh. Kamu dimakan gitu Pak. Mantap, mantul. Nanti kita coba ya Ketua ya. Sama-sama, kita kondisikan. Tapi jangan sendiri bayarnya untuk pergi. Aku makan kan enak, ya kan udah enak. Udah biasa. Nah, saya sebut, makan kamu. Untuk kali ini gratis Pak. Kenapa? Kok gratis? Enggak, tuh. Gak dibayar, siapa yang bayar? Itu loh Bapak itu yang di belakang kolbok. Kan baru katanya nggak lupa pulang ya, pulang tahu-tahu kamu udah nongkrong di sini diem aja kayaknya kau yang nggak kenal lagi di pasar ya. Eh Mas Giono, setelah tahu tadi kalau pas itu gimana tadi? Gemes dia. Prank aku di prank ya. Penasaran orang mana yang bayar kok. Kakak tadi kan enggak lihat video kamu, tetap mau pacari. Iya, mau nyari mau ke warung katanya mau ke warung. Mau tanya ibunya. Gimana Bu kelas dari kemarin itu aku enggak enak. Tapi lihat videonya, wah ya udah. Tapi saya tadi juga enggak jumpa ini. Mana orang? Tapi PD Pak Ketua di sini ya, iya. Fotonya juga enggak ada kok. Tapi kalau Mas Tugiono lihat videonya kemarin gimana? Lucu atau ya ini ya cuek banget kalau makan enak cuek. Makanya akan menghadap ke sini. Ya, iya cuek. Karena iya. Gak tahu di belakang ada orang mengikuti. Kalau makan enak tuh cuek. Udah sapa oke makan di sana mau bayar sendiri. Sorenya baru selang 2 jam makan lagi. Makan di mall. Bapak Stevi. Tapi kena prank juga itu. Kecepat ke sana. Tapi sama-sama gak apa-apa. Kok enggak bablas puskesmas? Oh, aman. Oh, aman. Kata kedua itu. Ada tantangan dari jalan. Gak disut paling waktu ke puskesmas, gak disut paling, gak diambil gambarnya. Pulang, tapi langsung pergi kembali. Ini tak bukan lagi, pokoknya saya ingin main ke Bali. Main ke Bali? Pak Tertati ini benar enggak? Wah, oke. Itu mau dapat dari Pak Tertati sama Pak Bu. Tantangannya berat ya aku takon. Aku rawani aku nek takon yo. Oh, orang itu. Kalau Pak Devi oke, bikin kantor. Aku mau main ke Bali. Aneh itu ae. Ini dia video Pak Ketua. Oh iya. Eh Pak Ketua, ini berangkat jam berapa nanti? Nah itu Pak ya 4 trip beberapa tempat waktu. 4 trip. Ini gangguannya audio sama lag. Enggak sabar-sabar. Padahal tadi udah datang Jeko nih. Dari siapa? Ya sana lah. Padahal ini kan 2 jam di telepon. Nih, kamu kenal lah. Panggilan masuk. Siapa ini? Dondong. Ah, tahu Dondong? Sajrake. Dondong. Dondong itu sama durian bagus mana? Ya sama-sama enak. Ya enggak, kalau durian itu luarnya kasar tapi hasilnya halus. Tapi kalau dondong luarnya halus, hasilnya kasar. Ini nama dondong nama kuat. Kalau durian itu kopatus. Kopatus itu luarnya kasar tapi dalamnya halus. Yang lancar itu mah yang lancar-lancar. Ya itu, dondong sama durian. Ini lo anak lanang sih. Oh yang lancar? Lancar 221 sama semangko.
Malik omongane. Baiklah, saya akhiri dulu untuk videonya. Mengawali siang hari ini ya. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.